Polis Selangor setakat ini telah membuka 16 kertas siasatan berhubung insiden yang berlaku sepanjang kempen pilihan raya umum ke-15, PRU-15. Ketua polisnya, Dato' Ara Junaidi Muhammad berkata ia termasuk melibatkan kes merosakkan poster dan bendera serta tindakan mengganggu perjalanan kempen. Setakat ini, bilangan yang terkini di seluruh Selangor ada insiden. Kertas siasatan yang kita 16. Berkaitan dengan apa dia? Ada yang kes merosakkan poster bendera, juga kes berlakunya macam contoh dia mengganggu perjalanan kempen, tapi tidak melibatkan satu insiden yang serius. Maksudnya tak ada melibatkan kecederaan dan sebagainya? Ada satu kes yang tu melibatkan bukan pergaduhan antara penyokong parti sebenarnya, tetapi gangguan, dan yang kes tu tangkapan pun kita dah buat. Okay.